Meningkatnya kurva positif COVID-19 di Kabupaten Majalengka, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI Cabang Majalengka tidak henti-hentinya memberikan himbauan protokol kesehatan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak COVID-19, PBSI Cabang Kabupaten Majalengka menyelenggarakan event Mabar Badminton Sehat di Gor PB Buana, Kecamatan Kasokandel. Dari 65 pendaftar, terjaring 52 pasang hasil seleksi panitia. Turnamen ganda bebas ini kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Majalengka pada masa pandemi COVID-19 setelah mengalami kevakuman. Para peserta sebelum memasuki gor disarankan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker saat tidak mengikuti turnamen. Langkah proaktif PBSI Kabupaten Majalengka mengadakan turnamen badminton ini sebagai upaya untuk memulihkan kondisi pandemi yang saat ini kembali memasuki zona merah dengan terus bertambahnya pasien COVID-19. Ini kan berjarak lah. Jadi protokol kesehatan tetap di sini berjalan. Dan olahraga itu salah satu aktivitas yang meningkatkan imunitas tubuh. Sedangkan virus ini ketika belum ada vaksinnya, salah satu penolaknya adalah imunitas tubuh. Mudah-mudahan dengan cara olahraga ini, masyarakat Majalengka, khususnya para olahragawan itu imunitasnya semakin meningkat dan itu juga menjadi daya tolak bagi kehadiran tubuh. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.